Yang cocok kan. Ya, jam beli kan. Aku rokok beli aku kan. Kalau aku kena lah wis mari. Suan suan kan. Itu kan tahu sih. Enggak tahu. Enak. Kok cek enak kok enggak nyonggo. Neng. Pada masa kejayaan dinasti Syailendra. Kalau satu kelompok satu orang, satu kelompok satu orang, yang lain mendengarkan ya satu nulis gitu kan. Jadi kurang lebih 80 tahun. Jadi pembangunan Candi Borobudur kurang lebih 80 tahun, 4 generasi. Dari Raja Indra, Raja Samaratungga, dan dia Putri Pramodawardhani. Untuk jumlah total Batu Candi Borobudur terdiri dari kurang lebih 2 juta potong batu. Jarak dari lereng Gunung Merapi sampai ke Candi Borobudur kurang lebih 30 km. Oleh Raja Samaratungga dengan fungsi atau kegunaan pada saat itu ya. Yang pertama tempat semedi. Ya, tempat semedi. Nama Buddha. Kemudian yang ketiga lambang kebesaran dinasti Syailendra. Lambang kebesaran dinasti Syailendra. Ya. Ya, kemudian kalau fungsinya sekarang ini sebagai objek wisata. Objek wisata fungsinya sekarang kan sebagai objek wisata. Kamu. Ayo, Ren.
Delok-delok. Iya, enak. Iya. Sume gak enak. Cek kena hotel. Iya. Soalnya enak kalem, Cek. Iki gak enak. Dul ngene yo. Anci. Iki apa nih? Kompres lo mbok tinggal yo, Flek. Orek mung Flek. Gak tak bawa. Ya. Cowok yang lain. Atos. Lo kamu makan dong sayang. Iya. Lo ini debu saja no. Iya, yang di depan Narsis dulu masuk RCTI ya ini ya, Trans TV, Trans 7 dilihat gambarnya gak tahu gambarnya siapa tadi acara ya, patroli patroli? Loh, saya udah bilang gitu loh pak buser astagfirullah, saya gak seperti itu loh, katanya bubur serintil lah ini gaswat ini ayo pasal lele di shooting ya, sama si Pai loh, justru kalau kelihatan capeknya tuh kelihatan seninya sayang. Oh ini capek dari Jogja ya. Kalau cantik-cantik wah berarti ini gak jalan-jalan beneran kayak gitu. Biarin bletongan aja ya. Listen me. Bahasa apa sih bletongan tuh ya? Ini tuh bahasanya orang capek. Yeah. Oke, okay. Yang belakang. Musik. Musik teman. Monata. Gak ada operator nih, sayang. Tanganku gak bisa manjang ke sana ini gimana ini? Yeah. Wes, aku aja lah ya, nanti aja tapi ya. Oh jangan, makasih lo ya. Lebih baik nggak nyanyi, wah tambah sip pak. Nyanyi, aduh, nggak apa-apa, aku Dina dari tadi. Kok nggak ya ketiban candi tadi tuh ya? Males banget, maksudnya ketiban. Baru-baru, mungkin nanti besok jadi artis semua yang di sini mau. Ya, artisnya harus gosip toh ya isinya ya. Waduh. Oke, sebentar lagi kita akan menuju ke, ada yang tahu? Urusan perut aja nomor satu.